Market merah, ingat, ingat Orbitrade. Kembali lagi di Live CFD Trading dengan Orbitrade yang selalu hadir di Orbit TV setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Buat Anda yang tidak ingin ketinggalan update mengenai financial market dan juga trading, support kami dengan subscribe YouTube ini dan nyalakan loncengnya. Hari ini dengan saya Indri sebagai trading coach Anda dan sudah bersama saya Bung Ical atau Faisal Idris, analis astronomi internasional. Oke, mantap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia cuan dengan teknik Fibonacci. Nggak perlu berlama-lama lagi, yuk silakan coach. Oke, hari ini kita akan belajar Fibonacci ya. Tetapi di sini saya akan membuatnya lebih unik karena digabungkan dengan teknik yang biasa saya gunakan di market. Oke, saya akan langsung share screen trading view di sini. Oke, just info, gold sudah mencapai resistance daily ya, di mana ini sudah kami berikan berupa special report pada saat Ukraine dan juga Rusia berperang pada saat itu. Saya segera membuat special reportnya, targetnya ke 2070. Nah, termisu saja. Oke, di sini sudah muncul chartnya. Ya. Rahasia Fibonacci yang biasa saya gunakan di market gold. Nah, jadi gold ini pada saat ini pergerakannya sedang bullish. Jadi kuncinya pada saat market sedang bullish seperti ini, dia itu jarang sekali memberikan pullback yang bagus. Nah, pullbacknya gold ini unik. Dia langsung dropnya dalam satu candle saja dan membuat trader-trader itu berpikir, ah ini sudah mulai bearish, bisa saja dia turun. Nah, tetapi dengan adanya Fibonacci sebenarnya kita sudah mengetahui, oh ini turunnya tuh hanya pullback. Nah, pullbacknya di 61,8 dan ini tertahan sekali, ditambah dengan area resistance becomes support.
Nah, ini jika kita forecasting menggunakan Fibonacci ya. Wah, ini ada info take profit. Oke. Okay. Inilah keunikan gold pada saat marketnya sedang strong bullish. Dia turunnya bisa langsung dalam satu candle dan melanjutkan pergerakan naiknya cukup perlahan tapi pasti. Dan satu hal yang perlu kita ketahui pada time frame daily-nya, ini sudah mencapai resistance 2070, di mana jika dia breakout maka mau kemana nih gold? Nah, mau kemana nih pergerakan market jika tidak ada lagi resistance di atasnya lagi? Inilah gunanya Fibonacci. Di saat tidak ada resistance, kita mengetahui bahwa ada yang namanya external retracement yang merupakan harmonic resistance, dan kita bisa menggunakan 1272 ataupun 1618 sebagai acuan target berikutnya. Ya. Untuk 1272-nya berada di 2188 dan targetnya selanjutnya ada di 2346, dan ini 3000 pips dari harga sekarang ya. 3000 pips dan ya, nilai yang fantastis. Jadi kita tetap harus memperhatikan minor time frame-nya. Kita mengetahui bahwa bullish terjadi pada time frame daily walaupun sedang retest resistance-nya. Apakah ini resistance-nya cukup kuat untuk membuat gold ini terjun cukup dalam? Tapi jika memang ini terjadi rejection dan terjun cukup dalam, yang berarti ini akan menjadi swing high yang valid dan ini akan menjadi swing low-nya. Nah, kita melihat Fibonacci juga di sini. Nah, Fibonacci-nya di mana? Di 61,8. Ini jika retrace-nya cukup dalam ya, 61,8, 50 sampai 61,8. Tapi karena di sini ada resistance become support, ya kita ambil areanya di sini saja. Ya, di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan Fibonacci cluster. Nah, Fibonacci cluster ini kita gunakan pada saat terlalu banyak nih swingnya. Kita bisa menggunakan swing yang dari sini ke sini, major swingnya. Kita juga bisa menggunakan minor swing, di mana kita akan menentukan di mana sih Fibonacci yang paling signifikan. Nah, tadi kan di sini 50 sampai 38,2. Nah, sedangkan di sini untuk swing terakhirnya, ini merupakan diskon price 0,5 sampai 61,8. Jadi potensi besar dia akan turun sampai sini. Saya menyebutnya golden zone, di mana ini merupakan zona Fibonacci 50 sampai 61,8. Jadi setiap dia market itu melanjutkan pergerakan naik maupun turun, itu biasanya retrace-nya di 50 sampai 61,8. Nah, jadi saya gabungkan juga di sini ada rally base rally. Oke, di sini saya ambil zonanya di sini. Pas sekali. Jika memang terjadi pullback, dia akan menuju 1900 terlebih dahulu, dan ini 1000 pips. Jadi pergerakannya cukup jauh. Tapi harus ada konfirmasi di time frame H4-nya membentuk pola reversal, apakah itu head and shoulder atau double top atau pola-pola yang lain. Kita lihat di sini H4-nya. Oke, H4-nya sudah menunjukkan base saja di sini, misalnya saja rally base rally ataupun drop base drop. Oke, kita lihat lagi di H1-nya apakah ada pola reversal. Ya, masih belum ada ya, masih strong bullish sekali di sini. H1-nya belum ada pola reversal. Jangan pernah melakukan selling di gold karena trennya sedang bullish. Ya, kalau misalkan mau buy, amannya di 1900 jika ingin menunggu swingnya. Jika ingin sell, tunggu pola reversal. Nah, karena bisa saja dia membentuk double top ataupun head and shoulder sebelum dia bergerak melanjutkan naik. Nah, inilah power of Fibonacci. Kita mengetahui oh, retrace-nya di mana, mau itu di time frame manapun, di H1, H4 maupun di daily, kita mengetahui oh, pergerakannya nanti jika turun akan ke sini, naiknya akan ke sini. Kita sudah mengetahui tadi naiknya bisa ke 2340.
dan itu angka yang sangat fantastis sekali. Tetapi apakah kita buy sekarang ataukah nanti, itu tergantung dari tipe tradernya. Kalau misalkan tipe trader itu swing, kita bisa menggunakan H4 atau daily dan hold saja sampai bergerak naik, selama itu sesuai dengan analisa ya. Analisa yang masih bullish, ya udah di hold saja. Tapi kalau misalkan sudah trend changing, dia berubah ke bearish, ya udah di cut. Dan pastinya lotnya akan sangat kecil dibandingkan dengan scalper. Sedangkan scalper sendiri pastinya time frame yang digunakan dia tidak terlalu besar. Untuk saya pribadi, saya biasa menggunakan M15. Nah, M15 kita dapat melihat ini pola favorit saya ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang sudah nonton video saya di Nasdaq dan juga Gold di sebelumnya, saya sering sekali membuat pola Quasimodo. Walaupun ini Quasimodonya kurang bagus ya, dia membentuk base, tapi ini base-nya cukup bagus karena dia membentuk kompresi. Nah, apa itu kompresi? Nah, kompresi ini merupakan pergerakan di mana dia secondary movement. Jadi, primary movement-nya dia badan cangkul. Nah, badan cangkulnya itu biasanya impulsif, sedangkan secondary itu koreksif biasanya, correction movement. Dia naik pelan-pelan. Biasanya membentuk pola-pola seperti rising wedge atau falling wedge, tapi jika bearish seperti ini, dia rata-rata membentuk rising wedge ataupun triangle pattern, entah itu symmetrical triangle ataupun wedge juga sering juga. Nah, tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa dia membentuk pola Quasimodo. Nah, jadi untuk area sell-nya di sini saya berani sekali untuk sell, dikarenakan ini naiknya kurang bagus ya, dan sudah mencapai area resistance, dan ini worth to try banget karena ini daily resistance ya, 12070 ini daily resistance yang akan dijaga sangat ketat oleh gold. Jika memang dia bullish, dia breakout, maka pergerakan selanjutnya akan melanjutkan pergerakan bullish. Tapi jika dia turun sesuai dengan analisa saya tadi, secara Fibonacci turunnya bisa ke sekitar 1900, dan itu akan sangat panjang sekali pergerakannya, ditambah lagi dengan Fibonacci di sini mungkin. Sorry, kebalik. Ya, di sini. Ya, ini reject-nya 786 ya. Tapi worth to try sekali. Ada dua teknik di sini. Anda mau jual sekarang dengan stop loss yang sangat tinggi di 2073, atau tunggu dia naik lagi sekali dan melanjutkan turun, atau bisa menunggu konfirmasi struktur. Jadi konfirmasi struktur di sini yang saya sarankan. Jadi bisa tunggu breakout-nya, breakout support. Kita tunggu breakout support, lalu terjadi konfirmasi ini impulsive movement badan cangkulnya. Nah, dari badan cangkul ini kita bisa tinggal hitung saja Fibonacci-nya. Fibonacci 61,8 misalkan. Dia sudah valid swing di bawah, Fibonacci 61,8-nya di mana? Kita cari golden zone-nya. 0,5 sampai 0,618. Misalkan seperti itu. Dia kita tunggu pullback. Oh, lalu lanjut turun. Nah, seperti ini. Ini jika ingin aman trading di gold, selalu perhatikan struktur marketnya. Lalu bagaimana jika seperti ini, Coach? Nah, seperti ini. Dia strukturnya sudah confirm breakout support loh. Dia sebelumnya sudah ada tanda-tanda juga mau turun ke bawah. Tapi malah naik lagi. Dan dia membentuk kepala cangkul bullish di sini. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dia membentuk pola reversalnya di mana? Apakah di area resistance atau tidak? Poinnya itu, jangan bilang, oh ini udah di area, ini nih udah ada pola reversal nih, tapi nggak tahu ini di area resistance atau di area support pola reversalnya. Sedangkan kita mengetahui bahwa ini resistance become support. Ya, harusnya kita mengetahui bahwa oh ini resistennya sudah di break, resisten selanjutnya di mana? Resisten selanjutnya di, kita nggak bisa ngelihat lagi resisten selanjutnya. Ini di sini sudah di break semua nih.
Kita lihat resistance selanjutnya ada di 2070, sedangkan di sini ada pola reversal. Apakah kita akan jual di situ? Nah, jawabannya jangan, karena dia baru saja breakout resistance dan juga potensi untuk melanjutkan pergerakan naik. Nah, di sini dia resistance become support, dia lanjut lagi. Nah, untuk forecast saya sih hari ini kita tunggu dulu dia breakout support, karena ini sudah confirm ya di resistance dari Jack. Impulsive movement seperti ini, saya yakin bahwa dia akan break supportnya terlebih dahulu, lalu membentuk pullback 61,8 Fibonacci 50-61,08 golden zone-nya, sikat sell dengan stop loss di atas dari structure yang sudah terbentuk. Nah, ini stop loss-nya, ini entry sell-nya, dan ini untuk target profit-nya kita bisa menyesuaikan, bisa menggunakan classic support di sini, atau kita bisa menggunakan Fibonacci juga. Nah, inilah kegunaan Fibonacci. Misalkan di sini, ini pakai contoh ya, kalau misalkan Fibonacci-nya untuk mengarah naik, nah di sini 1618 sudah cukup menurut saya, karena kita entry-nya dapat di, pastinya kita dapat di harga murah, karena kita pastinya nyari golden zone-nya. Nah, 50-61,8 di sini kita entry buy. Ini entry-nya Eklub kemarin, Bu Indri, kita entry di sini. Take profitnya di 2033 dan ini Fibonacci eksternal. Ya, 2030. Mantap. 2030 ini Fibonacci eksternal 1618. Nah, walaupun dia naik terus ya udah enggak apa-apa. Ini aja udah banjir, sudah banjir sekali sih, kita entry di 2005. Dia reject confirm dan menurut saya ini sudah sekitar 230 pips. Nah, ini sudah banyak sekali. Iya. Hampir 300 pips. Hampir ya? 300 pips. Nah. Jadi kita harus memperhatikan strukturnya juga. Ini strukturnya baru break resistance, kita tinggal tarik Fibonacci. Tekniknya cari golden zone, entry di golden zone. Kita stop loss di bawah sini atau di bawah golden zone-nya. Boleh kalau mau stop loss-nya lebih kecil lagi, tapi amannya sih di bawah structure ya. Take profit-nya bisa 1618. Seperti yang saya contohkan tadi. Itu tersimpelnya untuk menggunakan Fibonacci, Fibonacci di CFD Trading. Ya, kembali lagi ke Bu Indri. Oke, mantap sekali. Terima kasih, Bung Ical. Jadi, Fibonacci sendiri diperlukan untuk menentukan area entry dan exit ya. Apalagi kalau dalam support dan resisten, sebelumnya tidak ada referensi si support atau resistennya kayak sekarang gold yang udah tinggi banget. Jadi ya, amat sangat dibutuhkan Fibonacci ini. Nah, untuk tadi kita sudah menganalisa gold, saat ini kalau emang mau entry, lebih disarankan untuk sell, tapi masih menunggu area konfirmasi strukturnya. Ya, benar, konfirmasi strukturnya dia breakout support dulu. Kita cari Fibonacci-nya, golden zone-nya, kita entry di situ, sikat, dan kita mendapatkan profit yang diinginkan. Semoga saja. Amin. Kalau misalnya masuk sekarang ya, kalau kita siap dikocok-kocok gitu ya ibaratnya. Kalau masuk sekarang sedikit berbahaya sih, Bu. Karena overall yang tadi saya lihat di M15 pun itu trennya masih bullish memang. Masih bullish. Tetapi bullishnya kurang bagus. Kita melihat secara struktur juga di daily kan, kita melihat tidak hanya di M15 saja, di daily dia sudah ada di resistance. Kita mau memang beli di resistance, kenapa kita nggak jual di resistance, beli di support? Nah, sedangkan kita mengetahui, oh ternyata di dailynya sudah ada di resistance, dia sudah ada pola-pola reversal, tadi saya bilang ada pola Quasimodo, dan juga di M15-nya sudah ada tanda-tanda pelemahan naik, dia naiknya pelan-pelan membentuk pola rising wedge. Nah, itu kita tinggal tunggu saja pola. Oke. Okay. Bung Ical masih bersama trough, kita. Dia berubah jadi higher peak, lower trough, lower peak, lower trough. Nah, seperti itu. Mohon maaf Bung Ical tadi sempat terputus ya. Iya, terputus tadi sampai yang Quasimodo. Yang Quasimodo. Oke. Okay. Tadi juga ada pola Quasimodo yang merupakan pola reversal favorit saya, karena itu sudah menunjukkan perubahan market struktur sebenarnya dan bertepatan dengan tersentuhnya area resistance 2070. Mau short, mau melakukan entry sell jika
perubahan market struktur lagi di M15, karena kita ketahui tadi yang kita lihat M15-nya masih bullish continuation. Kita tunggu strukturnya break dulu, lalu kita cari golden zone-nya 618, ya kita entry sell di situ, resistance-nya di mana untuk point stop loss, dan take profit-nya kita bisa menggunakan Fibonacci eksternal 1618. Oke, mantap sekali. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di live YouTube hari ini, silakan langsung drop aja kalau ada yang mau ditanyakan atau pair-pair lain selain gold yang mau dianalisakan. Namun sebelum itu, saya mau menginformasikan pengumuman penting dulu nih. Jadi di Orbitrade ada yang udah tahu belum sih kalau Orbitrade punya trading competition setiap bulan? Nah, Bung Ical tahu nggak nih? Oh, iya. Saya tahu sih, tapi itu kayaknya sebelum yang pembagian Tesla ya, Kak ya? Ya, betul. Sebelum pembagian Tesla itu setiap bulan ada, dan sekarang Tesla sudah selesai. Kita lanjut lagi setiap bulan. Kemarin setiap sudah bulan. Mulai, ya sudah mulai di bulan Februari, dan Maret ini pun ada lagi. Jadi di bulan ini kita ngadain trading competition yang berlangsung tradingnya nih Bung Ical, itu mulai dari tanggal 7 Maret sampai 31 Maret. Dan untuk pendaftarannya masih bisa sampai tanggal 10 Maret ini. Jadi sampai besok masih bisa untuk mendaftar. Jadi kamu bisa membawa pulang hadiah laptop gaming MSI yang bernilai puluhan juta rupiah jika keluar sebagai juara pertama. Jadi yuk ikutin segera kompetisinya dan Anda bisa daftar. Masih ada 2 hari lagi, pembukaan pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 10 Maret 2022. Wih, mantap sekali. Nah, selain itu ada informasi lagi nih, di Orbitrade punya banyak aset pilihan untuk trading, mulai dari CFD saham, forex, komoditi, dan saat ini sudah launching untuk cryptocurrency. Jadi mulai 28 Februari kemarin sudah bisa trading cryptocurrency di Orbitrade. Jadi langsung aja open account yang belum punya account, atau kalau yang sudah punya account langsung tanyain aja ke client care atau trading coach Anda di Orbitrade. Oke, kita mulai ke Q&A kali ya. Boleh, boleh. Pasti udah banyak yang bertanya nih. Pertanyaan pertama dari YouTube Sintak jQuery. Saya mau bertanya, cari pilihan market untuk trading itu bagusnya kayak apa? Apakah cari ciri ya market yang sudah membentuk kepala cangkul? Oke. Untuk ciri market ya, jadi kita sebelum melakukan entry, terlepas dari time frame yang kita gunakan, mau di time frame manapun, kita harus mengetahui market strukturnya itu seperti apa. Apakah dia sedang membentuk badan cangkul ataupun kepala cangkul. Nah, kalau misalkan saya pribadi, saya lebih suka pada saat dia itu baru banget breakout dari resistance-nya atau area support-nya, di mana di situ sudah membuktikan nih, oh strukturnya akan lanjut naik ataupun lanjut turun. Nah, kalau misalkan dia sudah sudah menunjukkan harganya akan lanjut naik, ya udah saya tinggal tunggu aja di badan di kepala cangkulnya. Saya cari kepala cangkulnya nanti di mana, saya entry di situ. Bisa menggunakan Fibonacci maupun support resistance pun tidak masalah, tapi ya yang saya sarankan menggunakan Fibonacci karena golden zone itu bagus sekali 50-618. Jadi kita tidak usah pusing-pusing, tinggal cari golden zone-nya 50-618, kita entry di situ. Stop loss-nya bisa di bawah zone itu ataupun di bawah struktur. Disesuaikan lagi, bisa dilakukan backtest lagi. Jika secara winning rate ya lebih aman di bawah struktur, ya udah pakai yang di bawah struktur. Kalau misalkan merasa tidak aman, risk reward-nya terlalu tinggi, ya udah di bawah zone saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Bung Ical. Lalu pertanyaan selanjutnya dari YouTube, akun YouTube Faat. Kenapa tidak pakai Fibo Projection? Apakah cukup dengan Fibo Retracement untuk mengukurnya? Sebenarnya Fibonacci sendiri itu ada banyak sekali ya, Kak ya. Ini apa, untuk tools-nya itu banyak sekali. Mau ada Fibonacci Zone, Fibonacci Retracement, Fibonacci Fibonacci Trendline, ada banyak sekali penggunaannya, dan itu semua sebenarnya bisa saja digunakan. Tetapi kembali lagi, kita ini mau berperang istilahnya, kalau mau trading itu kita mau berperang terhadap market. Kita mau pakai senjata apa? Kalau
terlalu banyak senjata nggak bagus, terlalu sedikit senjata nggak bagus. Kita nggak mungkin menang nih lawan market kalau cuma pakai senjata Fibonacci aja. Oh, perlu senjata tambahan nih, bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan support resistance ataupun stochastic. Nah, itu senjata tambahannya. Tapi kalau misalkan senjatanya dipakai semua, kita pakai Fibonacci time zone, pakai Fibonacci retracement, pakai Fibonacci A, B, C, D, E, semuanya dipakai. Ya boleh-boleh saja kalau nggak pusing. Kalau saya sendiri sih pusing ya. Terlalu banyak yang diperhitungkan. Yang harusnya sudah bisa entry dengan cara simple di golden zone yang sudah saya tadi beritahukan, justru bingung. Ini entry-nya di mana? Exit-nya di mana? Ngapain mempersulit hal yang mudah kalau yang saya bilang gitu. Jadi make it simple aja. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Paulus Joni. Coach mau tanya, bagusan trading kripto atau Nasdaq? Kembali lagi ke karakter dari market ya. Kalau yang saya pantau itu market Nasdaq volatile di malam hari, yaitu di market US open itu jam 9.30. Sedangkan market kripto itu mulai volatile di waktu pagi hari WIB ya, jam waktu Indonesia bagian barat itu sekitar jam 1 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi subuh sampai pagi hari itu jam bagusnya trading kripto, karena siang ke malam itu biasanya kripto lambat pergerakannya. Jadi kembali lagi, cocoknya trading di mana? Kalau misalkan mau trading pagi ya udah liatin kripto, marketnya cukup volatile di situ. Nah, kalau misalkan mau trading malam, liatin Nasdaq. Mau trading 24 jam, ya udah dua-duanya ditradingkan. Pagi kripto, malam Nasdaq. Atau siangnya gold. Gold kan mulai volatile nih. Mau pagi, siang, malam sudah mulai volatile. Ya karena peperangan dari Ukraina dan Rusia ya, Kak. Oke, mantap. Lalu pertanyaan selanjutnya dari YouTube, akun YouTube Asta. Lebih ideal pakai satu Fibonacci saja atau boleh lebih, coach? Oh, ini tadi sudah dijelaskan. Boleh, ya? Boleh. Tadi kan Fibonacci-nya mungkin yang dimaksud ini Fibonacci retracement ya. Tadi karena sempat saya contohkan juga untuk mencari cluster ya. Oh iya. Karena ada banyak sekali swing dan swing yang mana nih yang bisa kita tarik untuk menjadi clusternya, di mana di situ ini Fibonacci-nya itu bertumpukan. Nah, di situ kita bisa gunakan beberapa Fibonacci retracement di beberapa swing. Misalkan trennya minornya lagi bullish, tetapi majornya bearish. Nah, kita bisa tarik Fibonacci majornya sama minornya, itu kita gabungkan. Oh, ternyata nanti ketemu Fibonacci-nya di sekian, angka sekian. Oh, ternyata di sini akan menjadi resistance yang kuat atau support yang kuat. Dan bisa menjadi point entry kita nanti. Oke, lalu ini adalah pertanyaan terakhir nih, Coach. Apa siang hari ini? Bagaimana gunakan Fibonacci pada grafik saham? Oke, nah ini jadi Bapak Tunas Mitra bertanya untuk pair atau instrumen lainnya seperti saham BBCA, BMRI, sama dari saham Palem. Oke, mungkin langsung saya ini ya, Kak ya. Saya contohkan ya. Saya akan share screen lagi. Karena kembali lagi untuk saham itu ya candle. Mau dimanapun marketnya, candle adalah candle. Tetapi yang harus kita poinkan di sini adalah bagaimana karakter dari candle tersebut. Apakah seperti Nasdaq tiap jam 2.30 dia volatile, atau di kripto yang subuh sampai jam 10 pagi dia volatile. Nah, sedangkan BBCA, nah kita dilihat-lihat di sini ya BBCA ya. Nah, BBCA sendiri kita lihat di sini untuk analisanya mungkin ya, analisa jangka panjang di BBCA, kita bisa menggunakan time frame daily untuk menarik Fibonacci-nya. Nah, Fibonacci di sini kita lihat pergerakannya masih bullish nih dan sudah berada di atas resisten yang sebelumnya. Nah, resisten sebelumnya di sini. Nah, ini yang saya bilang. Oke, resistennya udah di break. Saya suka nih market yang kayak gini. Di mana saya akan entry? Nah, di mana nih pertanyaannya? Saya tinggal tarik swing-nya, swing low ke swing high yang sudah terlihat. Kita anggap saja ini swing high yang akan valid. Dan ya udah mau kemanapun nantinya,
Jadi akan nyelam dulu ke bawah. Tinggal cari golden zone-nya 5618 di sini. Ini poin entry kita nanti. Di harga 6.000 dari harga 7.000. Ya walaupun ada potensi dia breakout lagi resisten yang di sini. Berarti kalau misalkan dia resistennya di sini yang di break, kita tinggal update lagi nanti tempat entry kita di mana. Nah, misalkan seperti ini. Dia turun ke sini terus dia nge-break lagi nih ke atas. Berarti kan ini akan jadi resisten dan ini akan menjadi area supportnya. Nah, ini kita tinggal tarik aja nanti Fibonacci-nya di mana, supportnya di mana, golden zone-nya di mana. Ya, nanti akan menjadi point entry kita untuk menentukan entry-nya di mana, stop loss-nya di mana. Jadi, easy-nya seperti itu. Kita bisa menggunakan time frame daily untuk jangka panjang. Kalau scalping, saya sering melihat market itu di M15. Karena lebih enak. Saya risk-nya bisa kecil, take profit-nya bisa besar. Karena sama saja ya, strukturnya di sini break resistant, saya entry di mana, di sini break resistant, saya entry di mana. Ya, golden zone-nya rata-rata ya sini. 18-nya. Nah, kita misalkan dia break resistant di sini, golden zone-nya di golden zone-nya di sini. Saya entry di sini, stop loss di sini udah aman sekali. 7.500. Take profit-nya jauh loh, 618. Ya. Dimanapun time frame-nya, dimanapun market-nya, Fibonacci adalah Fibonacci dan kita bisa gunakan itu untuk mendapatkan profit. Yang penting sesuai dengan risk reward ya dan juga tekniknya harus sama. Seperti itu. Oke, saya stop share. Jadi untuk BBCA tadi kita masih tunggu harga entry ya, coach. Kalau untuk BBRI entry dan Palem nih. Oke, BBRI Palem ya. Oke, saya share screen lagi BBRI untuk outlook-nya sendiri ya. Kita lihat di sini BBRI secara daily dulu. Oke, daily-nya ada di area resistance ya sekarang. Oke. Ini hampir sama mirip-mirip gold nih. Sudah ada di resistance dan reject. Nah, seperti ini apakah kita bisa melakukan pembelian sekarang? Boleh-boleh saja. Karena dia resisten yang fresh, yang baru banget di break itu yang ini. Jadi kita tinggal tarik dari sini ke sini. Fibonacci-nya di mana? 5618. Golden zone-nya. Nah, kita bisa antri di sini. Stop-nya di mana? Bisa di bawah support-nya. Karena ini kalau misalkan kita dapat di 50, kita ke resistannya itu 50% juga. Ini udah 1 banding 1, take profit di resisten. Mau ke 618 baru 1 banding 2 bisa 1 banding 1,5 lah rata-rata. Nah, inilah enaknya Fibonacci, kita tahu mana sih premium price-nya, mana sih discount price-nya. Begitu, Kak. Untuk tadi Palem ya? Iya, Palem. Untuk Palem, oh ini bagus ya. Cuma sedikit telat karena dia sudah breakout di sini. Harusnya sih lebih cepat lagi. Pada saat breakout seperti ini kita segera mengukur golden zone-nya mana, kan? Golden zone-nya di sini. Stop loss-nya di sini. Take profit-nya di sini. Masih naik nih. Ini secara struktur aja ya. Kalau misalkan dia turun lagi gimana, coach? Ya udah, berarti kan dia baru break support. Berarti dia targetnya bisa ke support yang bawah sini. Atau kalau misalkan dia benar-benar break support bawah sini, wah ini bahaya. Berarti dia akan melakukan bearish continuation. Tapi saya harap tidak seperti itu ya. Karena ini baru saja reject dan baru lanjut naik lagi. Saya harap sih langsung ke 1175 bahkan ke all time high-nya lagi nanti. Oke, amin. Ya, saya stop share. Oke, terima kasih nih Bung Ical. Nah, sekarang kita sudah selesai menjawab pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ada ingin ditanyakan, boleh langsung drop aja ke link yang ada di live chat YouTube saat ini. Selain itu, saya juga masih mau memberikan informasi lagi nih bahwa ada acara webinar Orbitrade besok
yaitu dengan judul How to See a Direction Movement with Trend Line bersama Kevin Adriano, salah satu analis dari Astronaci juga. Webinar ini akan diadakan besok tanggal 10 Maret 2022 pukul 20.00. Jangan sampai terlewat, dan jika ingin mendaftar bisa langsung klik link yang ada di live chat YouTube saat ini. Mantap. Oke, sekarang sudah 30 menit kurang lebih kita bersama dan sudah dapat banyak banget ilmu berharga hari ini ya. Terima kasih Pak Faisal Idris, analis Astronaci Internasional yang sudah membagi ilmu dan pengalamannya. Ya, terima kasih Bu Indri. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk para trader yang sudah setia menonton acara ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari Orbit TV ya. Akhir kata, saya Indri, trading coach yang menemani Anda hari ini. Sampai jumpa di live CFD trading berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.